Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Aisyah Maharani. Saat ini saya sedang berada di kantor DPRD Kota Malang yang sedang mengadakan kegiatan untuk memperingati Hari Batik Nasional. Saat ini saya sedang bersama dengan narasumber, yaitu ketua panitia dari kegiatan Hari Batik tersebut. Selamat pagi Ibu. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu Ibu. Nama saya Maria Carmela. Saya sebagai ketua panitia Batik Khusus Suara 2020 di gedung DPRD Kota Malang. Ya, itu tadi perkenalan dari Ibu Maria untuk sebagai ketua panitia dari kegiatan Hari Batik Khusus Suara ini. Ya, pertanyaannya Bu, ini di kegiatan ini sudah berapa kali untuk dilaksanakan seperti itu? Kalau untuk memperingati Hari Batik, kami pameran ini baru sekali mengadakannya. Yang lainnya kami mengangkat tentang topeng sih. Aktivitas kami memang tentang topeng Malangan. Oh iya. Telah dikatakan baru satu kali ini mengadakan kegiatan tentang Hari Batik, yang biasanya dilaksanakan adalah kegiatan seperti topeng Malangan nih Ibu ya. Selanjutnya Ibu, untuk maksud dan tujuan sendiri untuk melaksanakan kegiatan ini itu apa sih Ibu? Boleh diceritakan mungkin? Ya, awalnya kami hanya berpikir memperingati Hari Batik Nasional dan pembukaannya harusnya tanggal 2 kemarin. Tapi kami undur tanggal 3. Kemudian kami berpikir juga bagaimana sih kita mendapatkan motif batik Malangan. Nah, ini salah satu tahapan yang kami harus lalui untuk bisa mendapatkan motif batik Malangan yang selama ini masih kedaerahan ya, belum ciri khas ini loh batik Malang gitu. Itu. Iya, jadi kurang lebihnya bisa yang diambil adalah mengeksplor lagi bagaimana motif batik Malangan seperti itu Ibu ya. Jadi untuk UMKM atau pengrajin batik khususnya yang ada di Malang, boleh kalau misalkan ada kegiatan selanjutnya untuk ikut pameran seperti itu Ibu ya. Untuk yang kedua Ibu, rangkaian kegiatannya itu kira-kira apa saja Ibu? Bisa dijelaskan mungkin dari hari pertama sampai nanti penutupan, lamanya juga dari tanggal berapa, itu bisa diceritakan Ibu. Ya, kalau rundown yang kami lakukan itu tanggal 3 kami pembukaan. Dan pembukaan itu pendukung-pendukung itu hadir di acara pembukaan tadi. Dan peserta di sini adalah bukan perorangan, tapi mereka adalah paguyupan-paguyupan yang 80% itu pengrajin batik, yang 20% itu yang berbau tradisi. Jadi ada semacam ekotek, ada yang tas yang berbahan batik, suspeso dari perca batik, masker seperti itu. Nah, untuk acara berikutnya kami itu tanggal 3 sampai tanggal 10. Hari kedua kemarin kami mengadakan sarasehan batik itu tentang dari mana asal batik yang disajikan oleh Pak Adi Kusrianto kemarin jam 1 sampai jam 3 diadakan di ruang aula gedung DPRD, jadi terpisah dari tempat pameran sih. Pesertanya ada 30, kami membatasi segitu karena memang kondisi COVID. Nah, untuk hari ini kami akan ada workshop tentang pembuatan janur, tapi bukan dari janur yang sesungguhnya, dari kertas berwarna kuning, tapi motifnya seperti janur gitu. Nah, untuk besok kami ada workshop tentang mainan tradisional untuk guru, anak, atau orang tua yang ingin mengajarkan pada anak-anaknya tentang mainan tradisional. Itu disajikan oleh Sekolah Omah Bocah Anafi. Nah, itu gratis juga. Kalau yang hari berikutnya kami akan membuat workshop suspeso, dompet suspeso. Berikutnya kami akan membuat workshop tumbler
Ekoprint. Tanggal 9 kami membuat acara kesenian, kesenian tradisi. Kemudian yang berikutnya adalah musik grup keroncong dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Jadi setiap hari kami ada aktivitas selain pameran itu. Jadi bisa dibilang tidak hanya monoton batik saja ya, atau topeng saja. Jadi juga dari panitia sendiri mengadakan kerjasama dan juga mengadakan seperti pelatihan kepada ibu-ibu atau memberi ilmu gitu ya Bu ya, entah itu di bidang kerajinan, khususnya kerajinan seperti itu. Untuk selanjutnya Ibu, untuk peserta kegiatan sendiri biasanya itu datang dari memang mereka kelompok atau tim atau komunitas atau seperti apa Ibu? Ya, kemarin kami itu berharapnya hanya ada 30 stan karena daya tampungnya juga enggak begitu luas. Terus kami berharap itu mereka mendaftarnya Malang Raya. Jadi satu stan bisa diisi oleh beberapa orang dalam satu paguyupan gitu. Jadi karena juga kondisi COVID seperti ini ya, jadi masih dibatasi untuk peserta yang mengikuti kegiatan ini. Mungkin kedepannya apabila sudah lebih baik lagi bisa lebih banyak juga yang ikut seperti itu Ibu ya. Untuk selanjutnya Ibu, mungkin terakhir juga harapan kedepannya khususnya bagi yang telah mengikuti kegiatan seperti ini, kira-kira apa sih Ibu? Kami juga membagikan survei kepada mereka karena setiap paguyuban pasti mempunyai ciri khas batik mereka masing-masing. Karena kami berharap juga bisa memunculkan motif batik Malangan yang diharapkan oleh masyarakat, bukan melalui lomba, tapi apa sih yang mereka harapkan kalau saya itu punya batik Malang. Jadi kami bagikan survei, kemudian kami minta mereka menempelkan post-it. Nah, post-it ini menunjukkan batik yang mereka harapkan. Berapa banyak post-it yang mereka dapatkan lah, yang terbanyak ini dari 5 batik tersebut akan kami videokan, akan kami foto, kemudian kami unggah di medsos. Sehingga bukan melalui lomba, yang menilai adalah juri tidak, tapi itu harapan masyarakat. Ini yang akan kami berikan di sesi akhir kami membuka pameran batik. Jadi harapan kedepannya juga bisa lebih maju ya Bu, dari yang menyelenggarakan pameran ini sendiri gitu. Jadi untuk ibu-ibu atau siapapun yang pengrajin batik, jangan mudah untuk putus asa, karena entah itu bagaimanapun pasti ada jalan. Salah satunya adalah dengan adanya pameran seperti ini yang diadakan di kantor DPRD Kota Malang seperti itu. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih sukses, lebih maju. Terima kasih kembali. Ya, ya, sekian wawancara saya bersama dengan Ibu Maria selaku Ketua Panitia dari kegiatan Hari Batik di kantor DPRD Kota Malang. Saya Aisyah Maharani mengakhiri Pagak TV Pancen Api Gadek Komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.